sepeda motor yang jadi barang bukti kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor ini sudah cukup lama berada di ruang atau di garasi parkiran Satlantas Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Ini ada berbagai macam merek sepeda motor dengan berbagai macam kondisi, cukup parah kerusakannya. Ini bisa kita lihat ada yang tersisa tangki, terus batok kepalanya juga sudah rusak berat. Ini cukup banyak, ada puluhan. Berapa banyak tuh, Jok? Ada 50? Lebih 50 unit sepeda motor. Cukup banyak dan mungkin cukup angker tempat ini. Oh, luka. Rata-rata luka berat, luka ringan. Kondisinya sudah ada yang masih bagus. Seperti ini Honda Beat cukup bagus, tapi entah kemana pemiliknya. Cukup banyak, ada lebih 50 unit rata-rata sepeda motor. Mungkin sudah tidak ada. Teman-teman dari lalu lintas sedang membersihkan tempat ini untuk persiapan dikunjungi Kapolda Sulawesi Selatan. Ini ada helm juga. Cukup banyak sepeda motor dengan berbagai macam kondisi. NMAX 155cc. Itu ada RX King. Enak di modif ini, Pak Kanit. Ini Kanit Laka. Halo Pak Rimin. Sedang cerah ceria beliau. Lagi cari gadis. Itu juga Elu. Ah, ini masih bujang juga. Masih bujang. Oke. Jadi buat teman-teman yang sering berkendara khususnya sepeda motor, tetap hati-hati. Utamakan keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Kalau teman-teman melanggar aturan berlalu lintas, akan seperti ini dampaknya. Tuh. Rusak berat. Sampai penyok. Ini besi loh ini. Bayangkan saja kalau besi bisa penyok begini, bagaimana dengan tulang manusia? Akan lebih parah. Jadi ingat, berkendara tetap patuhi aturan berlalu lintas, pakai helm, dan jangan melanggar rambu-rambu berlalu lintas. Tetap semangat. Merah atau apa? Enggak, ada yang ambil kontrol saya. Lama sekali ini. Boleh. Mana? Sini. Kasih keluar itu motornya ada. Ini. Mana jet kulit? Ini leh. Jet kulit. Motor. Mana tuh botak ini?